Paling patokan kita cari batu nisannya. Coba kita sebelah sini. Assalamualaikum. Kita mau masuk ke kebun lagi. Kita ke kebun lagi. Enggak ada jalan, mentok ini jalannya ini. Ini nih. Lokasinya tuh di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Trobi. Menjaga alam, melestarikan sejarah dan budaya. Jadi hari ini saya mau nyari makam keramatnya Ki Buyut Soleh. Saya juga lupa lagi ini lokasinya antara di sebelah sini, samping kanan dan juga di samping kiri saya. Tapi kita coba cari ke sebelah kanan dulu ya. Mudah-mudahan yang di sebelah kanan sana itu makam keramatnya. Dan semoga kita bisa menemukan makam keramatnya Ki Buyut Soleh yang berada di perbatasan antara Desa Kadu-Gadung dan Desa Koncang. Siapa tahu ini benar makam keramatnya ya. Ini ada bangunan bekas rumah, tapi ekstrim banget ya bikin rumah di tengah hutan kayak gini. Ini kali pertamanya kita belusukan lagi mencari makam keramatnya ini. Rumahnya nih. Ini sebenarnya belum beres ini. Jadi baru dipasangin batako aja nih rumahnya. Wallahualam ya, kenapa belum diterusin? Mungkin belum ada biaya atau cari tempat yang lain ya. Lihat sahabat, kalau bahasa orang Sunda meruyuk, ruyuk, ruyuk sekali. Ini ruyuk sekali.
dalam sebuah sarang ya. Ini semacam kayak sarang apa ya? Sarang tupai. Oke, kita simpan aja. Kita lanjut lagi. Oke, kalau dari pohon besarnya sih kayaknya ini nih lokasi makam keramat Ki Buyut Soleh. Tapi memang dahulu nggak seperti ini sih, makam keramat Ki Buyut Soleh ini ada apa namanya, ada semacam gubuk kecil juga ya yang ada di sini. Tapi ini sudah tidak ada gubuk sama sekali. Paling patokan kita cari batu nisannya. Coba kita sebelah sini. Assalamualaikum. Kayaknya ini di pagar ini. Kita nggak bisa masuk kan di pagar. Cari sebelah sini. Cucuk dadung. Sini pun kita yang menemuin ya. Kita ke sebelah bawah. Dan seingat saya memang di sini lokasi makam keramat ini. Suasananya ya Allah, adem tapi rit kalau kebas orang sini mah. Kita masuk ke kebun lagi. Kita ke kebun lagi. Enggak ada jalan, mentok ini jalannya ini. Ini nih. Lokasinya tuh di sini.